di udah berapa ininya? Followernya? Yang akun lama ke Benet. Hah? Gara-gara apa? Gak tahu sih. Udah berapa yang lama? Yang pengen saya sih 2 juta. Sekarang yang sekarang ada berapa? Gak sampai ratusan. Kenapa ya? Belum 17 tahun ya? Hah? 17 tahun itu belum? Belum? Belum ya? Belum. Itu? Masuk anak-anak kalau belum 17 tahun. Masa? Ada yang report kali, biasanya gitu kan. Kayak kemarin sih itu si anak cilai pira-pira itu kebenet kan? Kayak karena belum 17 tahun ya? Kasian banget tapi. Waktu pas ke band, gimana rasanya? Biasa aja, biarin. Biasa aja ya? Apa-apalah. Tapi kadang-kadang saya kasihan kalau gitu tuh maksudnya. Ngumpulin berapa lama itu sampai 2 juta waktu itu? Gak lama juga? Gak lama. Buat bulan 12, 2020. Oh iya, gak begitu lama. Wah, cepet. Oke, cita-cita kamu kalau ke Jakarta tuh mau ketemu siapa? Pengen nih. Ngefans sama siapa coba? Nggak ada. Nggak ada. Tadi bagus. Nggak. Tadi saya mau nemuin tapi jadi nggak nyusahin. Bagus. Saya lagi mikir ada jangan susah-susah. Bagus nggak ada. Gini aja. Kamu suka berbagi nggak sekarang? Suka. Suka ya. Nanti keluar ya sama tim saya nih, keluarga Boski ya. Kamu berbagi nanti ya. Tapi ngerjain orang aja. Caranya tuh nanti misalkan beli mau bilang nggak punya duit atau nggak gimana atau nggak minta orang atau gimana atau nggak misalkan yang gampang tuh beli setelah dapat ngasih banyak nanti reaksi orangnya dari pedagang itu ya. Ya nanti ya mau. Nah, nanti ini namanya keluarga Bosku. Nih, keluarga Bosku. Jadi kita itu ada di Trans TV setiap jam 6 ya. Oke. Oke, Udin. Udin nanti langsung berangkat nih, saya mau lihat nih. Beberapa kali Udin nanti berbagi ya. Ngasih lihat sama orang Madura nih Bosku nih. Saya senang banget ada Udin di sini. Oke, tos dulu. Senang ketemu sama kamu. Let's go, sekarang kita berbagi. Usai ngobrol santai sama Papa Baim, Udin Jamet dikasih tantangan berbagi. Kira-kira Udin Jamet berhasil nggak ya dengan tantangan ini? Lagi pak.